Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tampilkan Bang Henry Supiandi. Ini Bang Henry Supiandi yang sekitaran bulan Agustus kemarin nih ada beberapa surat kabar di Pontianak nih. yang muncul berita kira-kira saudara kurang 2 ons. Wah kan. Nah, kita pengen tahu tentang film Kurang 2 ons nih. Film Kurang 2 ons itu Bang Haris buat di tahun berapa dan apa sih garis besar ceritanya tuh? Oke, untuk film Kurang 2 ons sendiri itu diproduksi tahun 2018. Akhir-akhir tahun gitulah. Oktober gitu. Itu film yang lolos di Akfest KPK. Jadi KPK tuh punya festival film, nah, anti corruption film festival kalau enggak salah. Mereka membuka submission kepada seluruh orang-orang di Indonesia lah ya, untuk mengirimkan proposalnya dalam bentuk proposal film dari ide sampai ke tahap kru. Itu seperti apa film ditawarkan, tentang tematiknya pasti berbau korupsi, tentang mengatasi, lebih pada tentang apa sih ya, edukasi tentang apa-apa sih yang terjadi di masyarakat, tentang korupsi-korupsi yang terjadi di masyarakat dalam sudut pandang terserah bebas dari film itu sendiri. Nah, Kurang 2 ons itu kebetulan mencoba melirik di bagian pasar sendiri. Jadi kayak mengangkat isu tentang kecurangan di pasar. Jadi sudut pandang itu si anak kecil yang notabene belum bisa memfilter benar dan salah. Nah, terus kalau dalam set filmnya sendiri itu yang sisi salah dan kecurangan yang dibuat itu bapaknya sendiri. Jadi dia melakukan apapun yang dibuat bapaknya tidak pernah ngajarkan, karena bapaknya melakukan dan karena dia hidup di pasar juga bantu bapaknya, jadi terikut. Dia ngikut dan dia melakukan hal yang sama. Akhirnya tadi. Nah, cuman di film itu juga diisi dengan diantar bahwa ini cuman oknum. Bapak kau ini cuman oknum dan dia ditemukan pada orang-orang baik dari berbagai macam kultur. Jadi kayak si anak ini diantar karena si anak ini udah dikenal akrab sama orang pasar, kan udah lama ceritanya kan. Diceritakan anak itu udah lama, jadi orang pasar itu kenal. Jadi kayak ada pedagang pasar yang rambut panjang, bertato, kasar, tapi dia jujur. Terus ada cece Cina, dia baik, dia jujur. Dia sensitif dengan politik, dia mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Di situ juga ada masyarakat yang mengeluhkan tentang kejujuran dari sisi politik. Terus ada pedagang rempah juga menunjukkan kebaikan di ke dia. Cuman dia belum ngeh, maksudnya dia hanya menyerap. Maksudnya dia hanya menyerap. Dia enggak tahu ini baik dan buruk. Nah, di film itu di satu titik dia ditinggal bapaknya. Bapaknya masih sholat, ibadah masih. Ya maksudnya normalnya manusia lah ya. Jadi dia tetap ibadah. Jadi saat dia ditinggal bapaknya ada pembeli. Dia sebenarnya enggak curiga karena pembeli itu udah sering datang situ. Tapi sebelum-sebelum itu dilayani bapaknya. Nah, kebetulan saat ini dilayani anak kecil, anaknya. Dia tuh ragu ya, benar nak kunimbang nih gitu kan. Jadi ngeliat, tapi anak itu kecil takut. Karena dia gak pernah ngeliat ada pembeli yang nanya timbangan. Selama ini pembeli tuh yakin-yakin ya ngeliat bapaknya melayan. Jadi kok pas di sesi dia, kok ada pembeli nanya timbangan nih? Salah gak apa nih? Itu akhirnya dia takut. Akhirnya permasalahan muncul di situ, ternyata timbangan selama ini yang dilihat bapak, cara bapaknya itu salah. Akhirnya dia tahu dia selesai di akhir film itu. Dia hanya merubah sikap diri dia sendiri, dia tidak merubah bapaknya.
Jadi di akhir filmnya itu ternyata yang dilakukan bapak itu salah. Cuman dia enggak ngasih tahu bapaknya bahwa itu salah. Dia hanya merubah diri sendiri bahwa yang kulakukan selama ini ke pembeli-pembeli yang ada di lapak aku nih salah. Enggak boleh mengurangi timbangan. Sesuai pesanan segitulah dia. Nah, itu sih yang dicoba, dan alhamdulillah ide cerita yang seperti itu diterima di KPK. Jadi nombi berapa tuh waktu itu? Waktu itu dari 300 berapa di 300 lebih proposal sih lupa gak yang masuk, hanya 5 kan yang dipilih. Nah, satunya kita, dan 5 itu terhitung pemenang semua, pemenang pemenang tidak ada nominasi. Pemenang semua yang mendapatkan bantuan pendanaan produksi film. Itu. Nah, keren ya. Berarti anak itu sebagai pengantarnya di dalam film itu, dan ya disesuaikan juga oleh menarik apa sudut pandangnya, soft sekali gitu ya. Nah, kalau misalkan publik-publik kita kawan-kawan nih mau nonton tuh, gimana lah caranya, Bang? Di platform tuh ada, di YouTube, tuh udah ada yang upload itu KPK langsung, terus ada juga yang di Vidse juga di situ. Cuman ada beberapa kendala teknis sih sebenarnya. Jadi saat proses post produksinya itu kita lempar ke, karena KPK memfasilitasi penggradingan dan DCP untuk tayang di bioskop. Jadi premiernya itu di kemarin itu di GI Grand Indonesia, di mall, di CGV kita premier di situ. Makanya gradingnya kita campak, ternyata ada beberapa hal teknis yang kita coba olah di sini, bisa nak berubah dan kurang enak potongannya. Jadi kita ubah lagi. Nah, yang diupload itu mungkin kurang lebih sama, cuman ada beberapa gradingan kita berubah. Ya, hampir 70% sih berubah gradingan karena pas dilihat preview enggak sesuai. Jadi kalau di YouTube dan di YouTube itu yang versi belum diperbaiki lagi dari kita. Nah, karena kita kemarin kiranya penggradingan ya sesuai mood kita, ternyata reviewnya berbeda kan. Mungkin karena laptopnya kali ya, laptop kita, terus PC mereka berbeda, jadi kayak ada timpangan warna gitu sih. Nah, selain diikutkan di itu, apakah diikutkan di kompetisi lain, Bang Haris? Nah, KPK itu kan, karena ini kan filmnya eksekutif produser KPK. Jadi kemarin ada perjanjian-perjanjian yang harus kita taati lah pos dipesertakan. Jadi alhamdulillahnya KPK memberikan izin untuk boleh mengikuti ajang yang lain, tapi sifatnya jangan berbayar. Jangan berbayar. Maksudnya orang-orang pengen nikmatin jangan berbayar. Sifatnya partisipatif. Karena kan ini film untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya korupsi tengah kita gitu. Jadi kita coba ikutkanlah nih, ada beberapa film festival kayak First Time Filmmaker di London kemarin. Kita masuk nominasi ya, I mean, menang tak ada. Terus saya lupa beberapa minggu yang lalu tuh, kan kita daftarkannya kan lewat platform gak nih, yeah. Film Freeway nih. Jadi kita upload filmnya di situ. Kita submit semuanya nih yang punya sesuai kriteria film kita. Maksudnya short movie, durasi, teritori, dan kelengkapan datanya kita masukkan. Terus ada satu lagi itu saya lupa namanya, nanti kasih cek lagi, Bang. Saya lupa satu lagi. Terus ya kayak itu kayak ya, channel-channelan gitu sih. Kita seleksi ya gitu. Terus yang di Indonesia sendiri sih ya kayak Sewon Screening, Brawijaya Movie Exhibition di Malang. Terus yang terakhir update itu Bandung Independent Film Festival. Nah, itu yang kemarin mengonfirmasi bahwa film kita masuk seleksi ke juri. Cuman ini masih belum ada tahap selanjutnya sih, apakah kita masuk seleksi juri itu diterima dalam beberapa nominasi. Itu sih sementara ya. Terus pemutaran-pemutaran yang lain, kayak pemutaran-pemutaran yang di luar kompetisi gitu sih, ada beberapa kayak filmnya ada mahasiswa-mahasiswa pengen putar film, bisa dikasih. Kalau pengen mutar film dan sifatnya sharing, saya pribadi sih tak akan menutup kemungkinan dan pasti bilang iya sih. Karena filmnya juga ya
memang untuk diskonsumsi dan bebas range umur sih, semua umur, tidak ada halangan batas di situ. Kita dengar-dengar nih Bang Haris nih sehariannya adalah dosen ya, benar ya? Nah dulu. Oh dulu ya? Dulu ya, dari 2016 sampai 2018. Ya segitu. Oh iya, jadi dulu tuh kan saya ngajar di kampus IAIN di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, fokusnya pada jurusan broadcasting, jadi ngajar penyutradaraan, editing, produksi visual, kayak gitu-gitu. Terus sekarang ini karena saya merasa kurang, maksudnya secara konsumsi pengetahuan pribadi masih kurang, jadi saya lanjut lagi kuliahnya di sebut kok. Kali gak yang kawan-kawan yang hobi di dunia ini yang masih muda, ya siapa tahu ada yang mau ikuti jejak langkahnya kan? Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ngambil S2 di situ, ya alhamdulillah terima kedua kali ya. Maksudnya pertama pernah gagal, tidak lolos daftar di situ tuh, karena ternyata syaratnya dengar-dengar sendiri pun akhirnya pas masuk diterima di 2018 diterima itu anak S1 isi sendiri pun agak sulit untuk di situ, kata dia. Ternyata apalagi orang luar kayak gitu, saya jurusan dari IAIN lagi kan, linear sih masuk, cuman tidak sesuai kalau saya kan akhirnya diterima itu di jurusan penciptaan seni videografi. Saya ngambil itu memang tidak ada pilihan lain. Saya pengen masuk di videografi dan alhamdulillah keterima. Itu sih. Nanti kok kuliah lagi ninggalkan istri lah ini ya bang? Belum beristri. Oh. Belum beristri. Tapi udah ada calon kali ya. Belum enggak. Oh, belum enggak. Antara iya dan belum tuh tengah-tengah mungkin ya, apa kata dan sudah dan belum tuh. Ada enggak kata yang tepat untuk memposisikan itu tuh? Belum dibilang belum pun enggak gak, dibilang udah pun enggak gak. Apalah kira-kira tuh? Absurd sih kayaknya. Ya maksudnya masih karena masih kuliah kan, lebih fokus ke pendidikan. Nah, kan seru nih sepertinya bikin film kan, cuman mungkin kita perlu kasih ini nih gambaran buat kawan-kawan yang hobi di sini barangkali. Kalau dengar dari cerita Bang Haris, sepertinya kompetisi film pendek itu kan, kompetisi film pendek itu sepertinya agak berat lah, enggak segampang, enggak semudah hobi yang dijalankan itu. Apalah tips dari Bang Haris tuh untuk bisa bikin film pendek yang baik? Kira-kira tuh baiknya mulainya dari mana sih? Oh iya, kalau bicara film pendek yang baik sih bicara kebutuhan sih, maksudnya kalau memang kebutuhannya si filmmaker itu pengen ke festival atau hanya sekedar pengen bisa mengedukasi tapi tidak lewat festival, platform lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat hal tersebut. Jadi kayak pada dasarnya kalau bicara film pendek itu yang baik itu yang bisa masuk festival, bisa masuk gak, di luar festival bisa diterima gak. Ada beberapa faktor sih menurut saya. Ya, pertama tuh ketajaman sebuah ide cerita pastinya. Tajam dalam artian nih bukan berarti suatu hal yang besar gitu. Hal-hal yang sifatnya dekat dan sangat isu-isu yang diangkat tuh sangat dekat dan lokal konten pastinya. Itu menurut saya itu yang poinnya dibilang tajam. Itu tadi jangan terjebak, ya berharapnya sih kawan-kawan, dan untuk masukan pribadi saya juga kan, pembuatan ide cerita yang seperti itu ya kita coba sensitif sama lingkungan sekitar kita sih, jangan terlalu jauh sensitif atau penglihatan kita tuh terlalu jauh keluar teritori kita. Jadi cobalah hal-hal yang menurut saya paling terdekat, karena di film Kurang Doan sendiri itu kenapa
sebenarnya film Kurang Do On itu pasar itu si risetnya udah 2 tahun sih. Udah 2 tahun risetnya. Jadi udah hafal benar kondisi pasar, karena si pribadi saya suka pasar. Karena di pasar itu di film Do On ada selipan-selipan. Saya selipannya kayak akulturasi atau umat beragama. Jadi ada adegan antara CC Cina dan orang Muslim bercadar. Ternyata enggak ada pemisah di situ antara mereka. Terus koko-koko Cina sama orang Melayu duduk sewarung kopi ngobrol. Ya maksud saya mereka ngomong politik, mereka punya bendera masing-masing, dan di pasar, menurut saya di pasar itulah yang semuanya terakulturasi dengan baik tanpa ada dorongan dari siapapun. Mereka dengan sadar dan tidak sadar mereka udah membawa itu, tidak ada perbedaan. Makanya film Kurang Do On mencoba menembiri ke situ sih. Memotret ke situ. Nah, mungkin kalau tadi yang Bang Haris utarakan itu kan yang dekat dengan kita. Nah, untuk menafsirkan dekat dengan kita ini kan mungkin adik-adik kita yang lebih muda itu mungkin tidak sesederhana itu, Bang Haris. Yeah. Dekat dengan kita, mungkin mereka tahu ya dekat dengan kita. Cuman, apalagi sih? Oh iya, mungkin bahasanya kita sederhanakan dekat yang kita hafal sekali dengan diri kita. Misalnya gini, kita punya mama, kita punya bapak, kita punya keluarga, atau diri kita sendiri yang punya pengalaman itu, saya rasa itu yang dibilang sangat dekat. Maksudnya yang kita hafal, ternyata mama aku ini punya kebiasaan-kebiasaan yang dulunya dilakukan setiap pagi nyapu rumah. Misalnya tiba-tiba di satu titik aku pernah ngelihat mama aku gak pernah nyapu rumah lagi. Oh ternyata mamanya udah gak ada. Nah maksudnya hal kayak gitu tuh yang menurut saya sangat dekat. Maksudnya pengalaman empiris si filmmaker tuh yang coba diasah sih. Ya kalau saya sih mungkin cenderungan sifatnya by riset dari luar gitu kan. Jadi setelah film Kurang Do On diproduksi, dan saya kuliah di ISI tuh kan ada tugas juga. Saya bikin film kerokan yang berbicara tentang pengobatan tradisional tapi dibalut dengan kepercayaan. Nah di situ saya coba ngelirik itu karena saya tertarik ya sih nengok pengobatan tradisional gitu. Nah menurut saya kalau mau melihat dari luar tuh, untuk kawan-kawan yang belum bisa sensitif sama hal luar, saya rasa yang paling dekat tuh ya diri dia sendiri, pengalaman dia sendiri misalnya. Jadi mungkin maksudnya tuh ya bahwa sehari-hari kita tuh ya mungkin itu udah cerita ya. Itu cerita dan itu sangat kuat menurut saya. Ketimbang nih, mohon maaf sih, maksudnya ketimbang kita harus berbicara tentang hal-hal yang terlalu jauh kayak real, tentang romance yang terlalu rumit atau isu-isu global. Kita ngangkat tentang global warming tapi yang terlalu besar cakupannya. Ya, maksudnya isu-isu yang kayak gitu sebenarnya itu besar. Ya. Nah itu tapi sebenarnya yang fokus kecil itu ada dekat kita. Ya. Nah karena kita tidak sadar ya nih, ternyata dekat kita tuh isu itu besar. Itu kadang kita tidak tahu. Nah setelah kita dapat nih, aku dapat nih cerita nih. Apalagi lah setelah itu, Bang Haris? Nah, ketika dapat, itu saran saya cepat-cepat ditulis. Itu poin pertama tuh. Poin selanjutnya tuh. Cepat-cepat ditulis, karena itu bakalan lupa. Yeah. Saya yakin, itu pasti lupa. Dan saat itu dapat, saya harap ditulis langsung. Dan saya pribadi langsung tulis, mau itu diproduksi atau tidak, jadikan itu pembenaran ide. Pentingnya pembenaran ide tadi. Tampung semuanya, cepat ditulis. Setelah itu ditulis, nanti kita akan mudah mereview pengembangan dari ide tersebut. Yeah. Itu sih. Kalau saran saya, kalau dapat ide yang menarik, menurut kita sangat suka. Menurut jangan mikirin orang lain lah, atau jangan mikirkan macamnya produksi lah. Menurut kita, ini keren kayaknya nih. Oh ini lucu. Oh ini romantis. Oh ini sedih. Oh ini bakalan buat orang jijik, bekat orang buat takut. Tulis ya langsung. Ketika ide itu udah terbangun, cepat ditulis dan simpan baik-baik. Kalau bisa banyak-banyakkan kopiannya. Takutnya di HP, misalnya di HP catat, habis itu dicatat di buku lagi, dicatat di mana note lagi. Jadi
itu menjadi pembenaran yang baik sih menurut saya. Nah, kalau memang kita lebih, kalau saran Bang Aris menekankan sebuah cerita yang dekat sehari-hari, gimana dengan gear barangkali? Penting nggak sih Bang Aris? Kalau bicara hal teknis lah ya, teknis peralatan itu, saya rasa itu penting, tapi bukan menjadi sangat. Bukan jadi sangat penting, penting karena bakalan kata orang tuh ya percuma punya ide kalau enggak dibikin film, kalau film sendiri ya. Jadi pakai apa? Cuman itu tadi, kalau kita sudah mengawalinya dengan keluhan teknis, kita takut masalah teknis, film enggak akan dibuat nih. Ya. Jadi saran saya ya bikin dulu idenya sekonkret mungkin, selengkap mungkin. Saya rasa masalah kelengkapan teknis ya, kalau kita nak punya link tempat kawan-kawan yang punya kamera, pastinya ya di rumah kita mungkin, saya tidak tahu siapa ke yang punya HP yang udah ada kameranya, saya rasa itu bisa dimaksimalkan. Tapi lebih bagus, ya banyak orang sih bilang, ah, pakai HP pun bisa bawa bikin film. Tapi memang sih kalau kebutuhan film itu bicara visual, dan selain ide dan visual, ide tadi visual juga mempengaruhi. Ya. Saya rasa kalau memang ada kesempatan untuk dapat teknis atau gear equipment yang lebih baik, kenapa tak ada? Iya ya sih, karena orang bakalan ngelihat kalau gambarnya buram atau banyak renyam-renyamnya, bintik-bintiknya gitu kan. Orang mungkin bakalan, walaupun idenya keren, orang udah mulai malas sih, ya. Malas mau nonton. Itu tadi. Tapi kalau gua lagi pemula, untuk men-trigger diri sendiri, saya rasa hal teknis tuh coba abaikan dulu lah. Biar dirasakan dulu gimana rasanya produksi. Ketika dia tahu produksi seperti apa, dia akan tahu kesalahan-kesalahan dia. Ya seperti yang dulu pernah saya rasakan sih. Dalam dunia ini, apa-apa saja sih yang sekiranya, apakah Bang Aris merasa benar-benar udah menjadi sebuah dunianya Bang Aris, passionnya Bang Aris, apakah akan terus di sini mengabdi untuk, ya mungkin awalnya dari diri sendiri, sopek lubang sal mungkin ya. kalau untuk saya pribadi sih gini, saya sadar, bukan sadar sih, saya mulai tertarik di film itu pas saat kuliah, baru tertarik kuliah film itu pun udah semester 2. Semester 1 tuh saya masih awal masuk kuliah ya, saya bingung mau jurusan apa, asal kuliah ya. Nah, cuman akhirnya di semester 2, karena saya masuk di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, broadcasting gak, yang sempat saya ajar juga masih mahasiswanya dulu, saya mulai menemukan keseruan di situ sih. Keseruan di situ ada, mungkin karena sifat pribadi saya gak suka instan, hal instan saya sangat tidak suka sama sekali. Tapi kalau mie sih masih suka. Mie instan Indomie sih masih suka. Tapi kalau bicara proses, saya paling tidak suka yang namanya instan. Hal yang didapatkan untuk benar-benar tidak suka yang instan. Sukanya yang proses, karena kita bakal belajar di situ. Jadi akhirnya di film itu kayak kita diajarkan untuk berproses. Kita mengalami yang namanya masa-masa kita harus, emosi kita harus naik, tapi harus bisa di bawah kontrol. Emosi kita harus down, juga harus bisa dikontrol. Nah, dan akhirnya saya baru ngeh, ternyata waktu kecil dulu bapak saya itu sering ngajak saya nonton bioskop. Bapak saya buat cerita, ternyata waktu kecil dulu nonton bioskop, kata dia, terus dia bilang, yang saya tahu tuh, yang dia bilang, yang kau tahu tuh pas nonton tuh cuman makan, minum, tidur, sama berak di bioskop ya. Sama berak di bioskop. Jadi dia kayak, bilang gitu. Jadi aku tuh pernah berak di bioskop, kata dia, saking takut enggak mau bilang pakai perut nih. Akhirnya udah benar-benar di ujung baru terberak, barulah tuh saya bawa bapak tuh, kata dia. Tapi hampir setiap bulan itu bisa jadi 2 sampai 3 kali. Sampai-sampai pernah kejadian tuh enggak pernah emak tuh enggak tahu. Akhirnya saya sama bapak saya yang pergi nonton ya. Mama saya sebenarnya gak ngizinkan, tapi bapak saya pengen nonton bioskop, ya kayak film-filmnya Rambo, Best of the Best, terus Steven Seagal, hal-hal yang kayak gitulah tuh yang dia tonton, action-action kelahi-kelahi sih, kebanyakan. Makanya kalau udah tanya film-film kelahi zaman dulu tuh, beliau sih hafal sih. Nah kalau saya tuh ingatnya cuma makan,
makan. Iya sih. Kalau didengar dari katanya Bang Aris nih, sepertinya sangat apa? Sangat film pendek sekali ya. Pengen nggak sih film panjang Bang Aris? Kalau dalam hati nurani pribadi sih, pengen sekali sih. Merasa gimana caranya meng-create sebuah film yang durasinya panjang, gini. Durasinya panjang dan bisa mengatur ritme pola dalam plot filmnya itu secara durasi panjang gitu kan, kita bisa ngatur mood penonton kayak gitu sih. Ya pengen sih, pada dasarnya pengen sekali. Cuman ya sekarang ini lagi memantapkan diri, kira-kira kok udah saya merasa saya belum menang lawan diri saya sendiri. Ketika saya udah mencapai diri saya udah menang, mungkin saya akan berani mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya bikin produksi film panjang pastinya. Iya Bang Aris, mau dia buat film panjang. Nah kalau untuk ke depan berbagi ilmu ada ruang itu Bang Aris mau lah ya? Insyaallah pasti dan sangat siap. Siap. Kiranya demikian. Diskusi kita sama Bang Aris ini, untuk bisa ketemu Bang Aris di jaring sosial ada di Instagram Haris Supiandi ya. Haris Supiandi. YouTube-nya ada enggak, Bang? Sudah punya channel. Oke, sekian buat teman-teman. Semoga diskusi kita, interview ini ada manfaat buat kita semua. Kita dapat memetik manfaat dan buah-buahnya yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.